fashion. Jangan kayak gitu, Teh. Kenapa? Jangan maksa orang, enggak bagus. Enggak bagus ya? Mau tahu gimana caranya? Subscribe gue sekarang, like video ini sekarang dan share video ini. Ajak semua keluarga subscribe channel Gila Lintar sekarang. Itu suruh chill aja. Itu paling chill. Itu mau ngacir. Itu paling itu sangat-sangat lembut. Orang itu enggak tahu kalau kita lagi enggak. Hantu gimana sih orang mau nonton video? Udah. Zigzag family. 11 anak plus orang tua mengundang atensi segala mata. Rusuh berisik, maafkan kami. Berantem, kami gak kenal. Terakhir kita kesini kan hampir 3 tahun yang lalu. Jadi gak tahu apa yang barunya. Aku mau banget. Oke guys, apa berikutnya? Apa namanya numpang adem? Istana boneka. Jadi selamat datang di Gestur saya. Terbalik ya. Ayo berani sekarang. Muntas sama Kak Ida yuk, Muntas sama Kak Ida yuk. Aku selalu ada temennya, siapa? Hey bro. Tim T ya? Subscribe dulu guys. Kita Halilintar kecil. Halilintar masih kecil. Kak Soa ayo, Kak Soa. Ini Halilintar Junior. Kak Soa ayo, Kak Soa. Kata nggak ikut? Kata ini for baby. Tim T. Apa? Mana suaranya? Enak yang ini lagi. Lagi. Enggak ada serem sama sekali. Lagi. Wah, so, ayo. Bukan. Ah!
saya sudah pertanyaannya pindah ke orang sama pemeranan lalu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. YouTube Fanfest 2016. Yeay. Oke, special sekali hari ini. Saya sebenarnya di depan sudah ada keluarga dari Ken Halilintar. Wow. Gimana menurut Anda Taurel? Menurut saya dia udah punya anak. Oh iya. Kangen gak sama cucunya sudah 3 tahun? Menurut saya sih aja di mana? Kan masih mundur, biasanya jalan terus. Iya 3 tahun. Kangen banget. Apa aja yang berubah di dunia? Udah ya Bu ya. Udah ya. Udah Bu ya. Wanted dead or alive, Rengo, $10,000. Hati-hati ya guys. Ntar paling depan. Awas ya kaki-kaki ke Seleo. Ini Jimmy, Jimmy. Oh iya. Ini bisa siapa ya? Baik, Rengo. Oke, Rengo. Lagi, lagi, lagi. Ini buat yang gara-gara benang. Ini buat yang gara-gara benang. Yang kaki-kaki kecil. Ini kaki-kaki mau jatuh sih. Hasilnya. Miring bang. Kok dikunci? We'll be right back.
apa tadi yang jatuh? Pusing, kayak gempa. Astagfirullahaladzim.